Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semua pelayar dan pengikut media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka. Alhamdulillah, tengah hari ini 17 Jun 2021 bersamaan 6 Zulkaedah 1442 Hijrah dapat kita bertemu sekali lagi dalam ruangan Pena Editor Bicara Karyawan pada tengah hari ini. Dan sebelum kita memulakan program kita pada tengah hari ini, elok apa kiranya kalau kita melihat apakah peribahasa yang telah dipaparkan ataupun dimuat naik hantarannya melalui laman media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka. Peribahasanya berbunyi begini, biar badan penat asalkan hati suka. Bermaksud mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan rela hati. Baiklah. Pelayan dan pengikut media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka, catatan daripada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan Malaysia, maafkan saya. Catatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan sebanyak 5,150 kes COVID-19 telah berlaku semalam dan telah mengakibatkan 73 kematian, yang telah mengorbankan 73 orang dan sebanyak secara kumulatifnya kes COVID-19 setakat ini adalah sebanyak 673,026 kes. Baik, sama-sama untuk kita menjaga diri kita walau di mana juga kita berada bagi memastikan kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini. Baiklah, tengah hari ini kita amat bertuah kerana sekali lagi kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Profesor Emeritus Dato Dr. Hajah Asmah Haji Omar. Namun topik kita hari ini menarik, bahasa Melayu dan penyebarannya di dataran, di daratan, maafkan saya tersasul. Bahasa Melayu dan penyebarannya di daratan Asia Tenggara. Ini sangat menarik tajuk ini kerana ia merupakan refleksi sejarah masa lalu dan perkembangan bahasa hingga ke hari ini. Jika telah bersedia, kita bersama-sama Profesor Emeritus Dato Dr. Hajah Asmah Haji Omar. Silakan Prof. Ya. Apa khabar Prof? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelayar-pelayar semua. Ya, saya diberi tugas hari ini untuk memperkatakan bahasa Melayu di daratan Asia Tenggara. Jadi itu yang topiknya ya Cik Gani. Ya, ya betul Prof. Okey. Prof, ya. Bahasa Melayu dan penyebarannya di daratan Asia Tenggara, yang kita ketahui negara di daratan Asia Tenggara seperti Burma, Thailand, Kemboja, Laos dan Vietnam. Berdasarkan penyelidikan yang telah Prof lakukan ya, bagaimanakah Prof melihat ya bahasa Melayu boleh berada di daratan Asia Tenggara ini dan bagaimanakah maju surut penyebarannya? Seperti yang saya ujarkan tadi, refleksi sejarah, maksudnya hal yang telah berlaku dahulu dan perkembangannya hingga hari ini. Silakan Prof. Ya, ya Cik Hadi. Saya memang minat saya ini dalam bidang baru yang disebut geolinguistik. Dan saya cuba mencari apa fakta-fakta yang empirical untuk saya menulis tentang metodologi penyelidikan dan juga dari segi teori geolinguistik. Ya, karena dulu orang tu ingat kita buat geolinguistik tu hanya untuk tengok dialek Kedah dengan dialek Perak tu macam mana tulis dan sebagainya. Tapi dalam zaman moden ni banyak apa bukan kata dari dulu orang tidak bermigrasi dari tempat ke tempat, tetapi dalam zaman moden ini lebih banyak orang bermigrasi dan berlaku keadaan-keadaan sosiopolitik tertentu di dunia yang membuat orang berpindah dari negara ke negara, melangkah lautan, melangkah gunung dan sebagainya. Dulu kalau orang pergi ke tempat-tempat lain, itu kerana mereka hendak mencari makan. Tapi kalau kita lihat keadaan sekarang, tidak ada negara di dunia yang tidak ada orang lain dari negara lain yang bermestautin di dalamnya. Dan kerana kita ni dalam bidang bahasa Melayu, bila Dewan Bahasa, Cik Gadi tentu tahu, ada minat buat dari jejak bahasa dari awal lagi dan buat di seluruh Indonesia dan Australia dan sebagainya. Dan bila datang juga kepada Asia Tenggara dan buat Asia Tenggara pulau, kepulauan, kita nak buat Asia Tenggara daratan. Kerana kita tahu betul di negara-negara yang Cik Gani sebut tadi, ada komuniti-komuniti Melayu.
iaitu di Thailand, di Kemboja dan di Vietnam sekarang. Di Laos ada tetapi terlalu kecil. Di Burma, di Burma juga, kalau di Burma mainland tu tak berapa, di Burma pulau-pulau yang off the coast of Thailand itu juga ada. Tapi kita ni dalam research ni, ini saya tolong buku Dewan Bahasa lah buku tu. Jadi buat kita buat sebagai program yang ditayang di RTM 1 atau TV 1. Nah, di situ, jadi saya telah memilih Thailand, Kemboja dan Vietnam kerana tiga negara itu mempunyai sejarah yang agak panjang dengan adanya komuniti-komuniti Melayu atau dialek-dialek Melayu itu. Misalnya di Thailand, kalau saya beri tumpuan yang utama kepada Thailand, kerana Thailand itu mempunyai komuniti dari segi sejarahnya lagi yang besar kalau dibandingkan dengan yang dua lagi, komuniti Melayu yang bercakap bahasa Melayu. Nah, ini satu yang sensitif yang barangkali orang Thailand tak berapa suka, kerana sebenarnya ini fakta sejarah. Itu Thailand Selatan, kalau kita lihat semenanjung ni, kita bayangkan, dan terus dalam peta itu sampai kepada leher yang paling bahagian leher semenanjung yang paling atas tu, iaitu yang tempat yang dikatakan Isthmus of Kera atau segenting Kera. Itu dalam sejarahnya adalah kawasan penyebaran bahasa Melayu. Dan saya sebagai linguis, saya akan melihat dari segi bahasa, penyebaran bahasa Melayu. Dan di, memang dalam sejarah ada komuniti-komuniti Melayu tinggal di situ. Dan kita boleh tengok dari segi nama, tempat dan sebagainya. Dan dalam surat-surat Sultan Abdul Hamid Halim Shah, itu merupakan sebagian besar dari Thailand Selatan dulu. Sebelum Sultan Hamid lagi, itu merupakan bahagian dari penyebaran orang-orang Kedah, orang-orang dari Kedah, mereka menggunakan dialek Kedah. Dan dalam zaman Sultan Abdul Hamid lagi, Stoi, Satun yang dikatakan Satun tu, Stoi itu masih merupakan bahagian negeri Kedah. Kita lihat, jadi dari segi linguistik, saya mau tak mau bercakap tentang politik dan sebagainya, nanti saya kena marah. Jadi itu betul-betul itu the linguist akan lihat dari segi the spread. Spread maksudnya adanya orang-orang ke di seluruh kawasan itu yang bercakap bahasa Melayu sebagai home language, sebagai bahasa rumahnya, sebagai bahasa community-nya. Nah, itu satu. Kemudian di kalau saya lihat pula, saya baca sejarah, Champa, sekarang ini Champa dah tak ada lagi. Dia merupakan bahagian dari Vietnam dah sekarang. Dulu kita dengar tentang The Great Champa Empire. The Great Champa Empire itu yang menggunakan bahasa Melayu, tentu saja dialek Champa. Macam yang Kedah, dia bercakap dialek Kedah. Itu kita lihat sampai sekarang tak ada dah apa orang Champa. Yang cuma ada komuniti kecil, tak sampai 1 juta pun orang Champa di sana, yang masih tinggal di sana. Kemudian antara Thailand dengan Vietnam, di mana orang Champa ada sekarang, itu ada Kemboja. Kemboja awalnya tidak ada komuniti Melayu asal. Tetapi ada komuniti Melayu yang berpindah dari Champa bila kerajaan Champa jatuh ke tangan Vietnam. Sedangkan orang Annam, orang Annam Vietnam ni asalnya orang Annam, yang disebut orang Annam, satu kawasan di China Selatan. Jadi orang-orang Annam ini sedikit makin sedikit mereka turun ke selatan dan sedikit makin sedikit mereka
boleh katakan mereka berperang dengan Champa, dan banyak orang Champa itu lari ke ke Kamboja. Tapi sebelum itu juga orang Champa sudah pun bermigrasi ke Kamboja kerana dekat kan, macam orang kita bermigrasi ke Kalimantan dan sebagainya. Jadi itu sebabnya kita lihat ada orang Kamboja, di Kamboja yang kita katakan orang Melayu Kamboja tu sebenarnya asal-usul mereka adalah orang Melayu Champa. Dan mereka masih bahasa Melayu seperti orang Melayu yang ada di Vietnam sekarang, orang Champa yang ada di Vietnam sekarang, itu dialek mereka. Tetapi dalam hubungan mereka, mereka mau berhubung dengan Indonesia, dengan Malaysia, mereka mula bercakap bahasa Melayu seperti yang orang Malaysia bercakap. Now di di Thailand juga begitu. Ada mula-mula mereka itu Cik Gani pernah dengar tentang di British Thai Treaty, the Thai Treaty apa tu, yang memindahkan semua hak Kedah kepada Thai dalam 1909. Habislah Kedah. Lepas tu petani juga masuk bahagian, petani sebelah East Coast sana juga menjadi bahagian dari dan waktu itu bila saya baca surat Sultan Abdul Hamid, Sultan Abdul Hamid baginda memerintah Kedah dari tahun 1881 hingga tahun 1903. Surat-suratnya sampai tahun 1990 itu mesti dia tulis kepada governor-governor lain dalam pemerintahan Bangkok dan juga kepada Bangkok. Dia tulis dua versi surat. Satu surat, dua versi bahasa. Satu bahasa Melayu dan satu bahasa Siam. Karena dia boleh cakap bahasa Siam. Jadi di sana orang masih orang Melayu masa tu boleh masih boleh cakap bahasa Melayu betul-betul. Tetapi tahun 1921 ada akta pendidikan ya di Thailand yang tidak mengizinkan adanya sekolah-sekolah, walaupun sekolah swasta, sekolah persendirian. Kerana itu orang Melayu dah buka pondok-pondok di situ, dia dah mengajar bahasa Melayu kepada orang dia. Itu tak boleh. Jadi kalau di pondok pun mesti ajar dalam bahasa Thai. Itu betul akta dia tahun 1921. Dan itulah sebabnya saya lihat ada maju surutnya sesuatu bahasa dalam komuniti tertentu itu banyak bergantung kepada pihak yang berkuasa, eh, yang ada dia punya ideologi sendiri, macam mana ya boleh tak boleh kita menggunakan bahasa yang lain itu dari segi kehidupan, berbagai-bagai segi hidup dalam masyarakat. Baik, Prof, sangat-sangat menarik ini dan boleh saya katakan bahawa perjanjian Inggeris-Siam 1909 itu telah merubah penyebaran bahasa itu sendiri. Mungkin ya Prof, sebab tadi Prof terkaitkan dengan yang pihak berkuasa. Okey, itu ialah sejarah yang telah berlaku, Prof. Ada satu lagi ni, Prof. Kita biasa mendengar tentang istilah ini, rumpun bahasa Austroasia dan Austronesia. Mungkin Prof boleh jelaskan secara ringkas tentang kedua-dua rumpun bahasa ini dan adakah bahasa yang terdapat di negara di daratan Asia Tenggara itu yang macam Prof terangkan tadi tentang di Thailand, di Kemboja dan juga Vietnam ini merupakan boleh dikategorikan sebagai rumpun bahasa Austronesia. Tidak. Rumpun bahasa ni, yang dikatakan rumpun bahasa itu adalah ini dari kita kata konstruksi ahli-ahli bahasa dalam membuat perkumpulan, macam kita kata association lah di sini, association of linguistics, association of history dan sebagainya. Jadi kita tengok
mana-mana yang dekat dengan yang mana, mana-mana yang dengan adik beradik dengan yang mana. Kalau dia dah adik beradik, dia sepupu sampai tiga pupu sampai empat pupu pun, jadi dia kita kata dia ada nenek moyang yang sama. Jadi kalau kita di Semenanjung ini, kita ada dua di Semenanjung. Semenanjung saja, tak kira di Kalimantan, di Borneo, Malaysia tak. Di Semenanjung kita ada dua rumput yang besar atau wakil-wakil rumput yang besar, iaitu Austronesia dan Austroasia. Austronesia itu yang Melayu. Itu yang dalam kepulauan Melayu tu, itu kita kata gugusan pulau-pulau Melayu, itu semua bahasa Jawa, bahasa macam-macam lah, Batak. Itu semua masuk dalam, bahkan Filipina sampai ke Taiwan. Taiwan orang bukit lah, bukan Taiwan Cina. Ya? Itu adalah rumpun Austronesia. Jadi tok nenek dia tu satu. Tapi kita ada satu lagi Austroasia. Austroasia ni tok nenek dia lain sikit. Dia iaitu orang-orang asli, bukan Jakun, bukan orang Jakun, bukan orang Temuan. Itu orang Jakun dengan orang Temuan tu sebenarnya dia cakap bahasa Melayu, dialek Melayu. Dia masuk Austronesia, dia masuk orang Melayu lah, sama Melayu. Tapi Temiar, bahasa Semelai, bahasa Semai, bahasa Kentakbong, bahasa Lanoh, Jahai dan sebagainya itu, dia tak masuk Austronesia, dia masuk Austroasia. Kenapa? Kerana dia lebih dekat dengan bahasa-bahasa orang-orang asal ya, yang terdapat di Burma dan di Kamboja dan di Vietnam sekarang, iaitu Mon Khmer. Mon Khmer. Jadi di Burma tu banyak Mon dan di Kamboja itu Khmer. Dan macam kita kata ni lah, kita kata Indonesia, Filipina macam itulah. Ya? Jadi dia lebih dekat dengan itu. Dan saya sudah membuat penyelidikan dan bahkan menulis deskripsi huraian bahasa dua daripada bahasa Austroasia di Semenanjung, iaitu bahasa Mahmeri dan juga bahasa Kentakbong yang dulunya ada di Bali, sekarang dia ada di Greek saja, dia pindah pergi ke Greek, Greek Perak. Greek. Di Thailand dia ada macam-macam. Dia ada Austronesia, dia orang Melayu yang di selatan. Dan ada sedikit di Ayutthaya, ada sedikit di Bangkok. Kerana mereka ini datang kemudian. Kemudian dia ada sendiri, dia masuk dalam apa nama Thai Kadai. Thai Kadai, itu satu family sendiri. Dan banyak lagi. Kamboja juga begitu. Dan Vietnam juga begitu. Jadi itulah. Jadi bila orang Melayu pergi sana, duduk di sana, dia duduk bahasa Melayu tu macam di kawasan yang bukan Austronesia. Baik Prof, nampaknya pencirian itu menjelaskan kepada kita tentang apakah itu Austronesia dan apakah itu Austroasia. Tadi Prof ada menyatakan ya tentang apa tu penyebaran bahasa. Saya nak patah balik awal tadi, sebelum soalan tadi Prof ada mengatakan tentang konsep penyebaran bahasa. Dan apakah sebenarnya Prof yang dikatakan dengan konsep penyebaran bahasa ni? Dan mungkin dalam kajian Prof melalui buku ini, Prof menjelaskan tentang konsep penyebaran bahasa tu. Boleh Prof kongsikan? Ya, saya tengok di penyebaran yang dimaksudkan penyebaran bahasa itu bermakna tersebarnya bahasa dengan penuturnya atau tanpa penuturnya. Tapi saya lebih berminat dengan adanya penuturnya. Itu dalam kawasan geografi tertentu. Dan dia ada community. Nah, kalau kita tengok penyebaran yang bahasa Arab di Malaysia, di Semenanjung, bahasa Arab ada orang belajar dari pondok dulu, kan? Sampai sekarang pun banyak ustaz yang cakap bahasa Arab. Tapi tak ada community penutur.
Orang Arab tak buat komuniti di sini. Orang putih, orang Inggeris, dia sebarkan bahasa dia ke kita, tapi dia tidak ada komuniti. Kita yang cakapnya bukan komuniti penutur asal. Orang sampai ada present English pun ada, tapi bukan komuniti penutur asal. Dan saya tengok dalam kajian saya di Australia dan juga di sini kedatangan Asia, saya berminat melihat komuniti penutur asal. Jadi dia tu orang Melayu sendiri, nak tengok macam mana dia mempertahankan bahasa dia dalam komuniti dia. Right? Nah, kita lihat di ketiga-tiga negara yang kita bincangkan ini, kita lihat memang mereka mencuba mempertahankan dari awal lagi, tetapi mereka harus taat kepada negara yang melindungi mereka. Misalnya saya pergi ke Thailand, dan seluruh Thailand sampai ke Isthmus of Kera, ke Ligur, jumpa semua orang komuniti sana. Seronoknya semua, dia semua cakap Kedah. Semua cakap Kedah. Dan bagi Kong pun dia kata, dia boleh siapa, dia kata, dia ni asal orang hutan kampung tu, di depan kapal terbang, lapangan terbang pada Batai tu. Dia kata, 200 tahun dulu lebih. 200 tahun dulu dibawa secara paksa oleh Siam pada waktu tu dah di bawah Ligor. Tapi tapi kadang dia bawa tu suruh pergi buat apa nama, dia jadi tukang mai, dia kata kan dapat dia tukang mai. Ada orang kata waktu lu pergi buat itu terusan itu 100 tahun dulu. Itu dia orang buat kata dapat terusan, orang Kedah dah pandai buat terusan kan. Terusan Wan Taman. Mak Saman. Jadi dia ni dia bawa pergi buat terusan dan sebagainya. Dan ada juga yang selain orang Kedah, orang Kelantan tak banyak, tapi orang petani. Orang petani banyak di Bangkok. Banyak di Bangkok, di kawasan-kawasan tertentu di Bangkok. Tapi jadi saya tengok bila saya pergi dari satu community ke satu community, ada orang dah tak boleh cakap Melayu dah. Pasal Siam, pasal Thai. Kemudian kalau saya, mereka pak mak ni kata kami mau bercakap, ajar mereka bercakap, tapi kadang-kadang susah kerana dia pergi sekolah, dia nak pergi universiti dan sebagainya. Tapi sekarang alhamdulillah, kerana community-community di Thailand, community Melayu di Thailand, mereka sudah maju dari segi kedudukan keuangan ni. Mereka boleh buat masjid, boleh buat sekolah agama sendiri, semua buat sendiri. Saya dah pergi elok, canggih pun sekolah-sekolah agama diorang. Saya pergi juga ke Phuket. Phuket yang katakan keturunan Masuri, Langkawi. Jumpa lah Siti Aisyah yang dulu Persatuan Sejarah Kedah bawa ke Kuala Lumpur. Dan dia pergi jumpa saya di hotel dekat suaminya. Dia kata, dia kata Siti Aisyah, saya pergi jumpa dia, ayah dia, mak dia dah tak reti dah, tak reti cakap ini. Kedah lagi dah. Tak reti cakap lagi, cakap Thai saja. Tapi dia cerita tentang hubungan mereka dengan keluarga Maisuri, Masuri dan sebagainya. Dan banyak yang kata masih ada hubungan dengan Kedah. Tapi sekarang kita tengok ada satu zaman yang agak panjang bila bahasa bahasa Melayu memang menurun penggunaannya, tapi sekarang mula bangkit balik. Itulah di Madrasah Al-Ma'rif di Setui. Kemudian saya balik cakap dengan pengarah Dewan Bahasa masa tu, dan pengarah Dewan Bahasa hantar orang-orang dari akademi suruh pergi mengajar. Itu bagus. Demikian juga di Kamboja.
hal macam tu juga. Orang-orang Kemboja juga sekarang sudah dalam keadaan keuangan yang lebih baik setelah zaman Pol Pot, bukan? Zaman Pol Pot, cerita pada saya. Dan saya pun pergi tengok Museum The Killing Fields tu, macam mana terseksanya hidup mereka. Lepas tu mereka sudah dapat bernafas semula dan mereka menjadi usahawan dan sebagainya. Dan mereka mengajar balik. Mereka mengajar bukan saja bahasa Champa, Melayu Champa, tapi juga bahasa Melayu kita di Malaysia. Demikian juga di Vietnam. Di Vietnam sikit sangat. Di Kemboja lebih ramai orang-orang asal Cham daripada di Vietnam sendiri. Kerana mereka ni, ya, kerana mereka tidak lari. Bila mereka ditawan oleh komunis Vietnam, mereka tidak lari, mereka juga di situ. Ya. Jelas kita dapat gambaran bagaimana penyebaran bahasa tadi tu, ya, tentang berlaku di Thailand. Prof telah memberikan sedikit cerita apa yang berlaku di Kemboja, ya, kemudian sedikit ya, tentang Vietnam. Jadi tadi Prof ada mengatakan tentang bahasa Khmer, Prof, yang merupakan bahasa majoriti peribumi di Kemboja, ya. Ada hubungan kekeluargaan atau genetik dengan bahasa orang asli Australia, Austroasia di Malaysia, seperti bahasa Mahmeri, Kintak, Kensiu, Semai, Semalai dan lain-lain. Ada bukti linguistik, Prof, yang dapat menjambatani hubungan genetik kedua-dua bahasa ini? Ya, memang apa saya cuma nak memang banyak pakar-pakar dia orang tu Perancis kan, Kemboja tu dia akan banyak mereka dah buat banyak perbandingan. Saya dari sini cuma kita harus buat ni satu hal. Nak buat sesuatu keputusan, kita mesti buat kajian tentang bahasa itu sendiri. Jadi bahasa orang asli tak banyak orang buat kajian sepenuhnya. Dari segi bunyi, dari segi kata, dari segi ayat dan sebagainya. Tapi di fakulti bahasa kita dah buat suatu yang komprehensif bahasa Mahmeri dengan kamus juga. Dan saya buat tentang bahasa Semang atau bahasa Kentabok. Dan kita lihat tidak ada persamaan dengan bahasa Melayu dari segi apapun. Jadi mereka tu ada persamaan dengan Khmer. Dan kalau kita lihat, untuklah mereka bercakap bahasa berlainan lah, macam kalau kita katakan bahasa Australia ni, bahasa Batak, yang di Batak pun, Batak Toba lain daripada Batak Karu, lain di Batak Mendeling, macam tu lah keadaan. Bahasa Jawa lain dari Sunda, lain dari Madura, lain dari Lombok, lain dari Bali. Macam itulah keadaannya. Tapi kita boleh lihat dari segi kedatangan orang asli kita ke Semenanjung. Kalau kita tengok dari segi nama-nama, saya ingat saya ada hubung dalam itu beberapa nama-nama tempat. Macam di Kedah kan? Ada nampak cemok tu, cemok ni dah lah di kawasan Kedah lah, Penang buat cemok. Cemok itu kalau Cik Gani pergi ke Kemboja, ada tempat yang sarok ni, sarok tu. Itu bermakna kawasan. Mana ya? Itu dari cemok. Itu macam kita ada perai. Dulu saya kata mana, mai kot, mana perai tau. Kata perai itu bahasa Khmer juga. Itu dia ada predakon. Saigon nama dia predakon. Dan ada juga pelat atas sikit prai itu bermakna kawasan yang belum dibuka, masih ada semak samunya. Makali bila asing datang dulu, dia singgah di prai. Tempat tu dia tengok banyak semak-semak sambung lagi. Betul tak? Kemudian kalau kita lihat dalam dialek Kelantan juga, Cik Gani bukan orang Kelantan, ada. Bukan. Orang Kedah kata dia gon. Orang Kelantan kata orang Kedah kata naik gon. Naik gon. Itu bahasa Khmer. Jadi naik sedikit dia tu. Naik gon.
Itu kalau kita tengok balai Rom, kita kata balai Rom, Rom tu Balai balai Austronesian dalam bahasa-bahasa Jawa, ada balai, bahasa Kadazan kata ada balai, balai dan sebagainya. Tapi Rom tak ada. Rom Jawa tu dua. Rom puluh, dia kata Rom puluh tu 20. Tapi Rom, balai Rom tu Kemer, ada Rom. Rom tu bermakna apa nama itu, banyak lagi yang kita boleh tengok. Dan nama-nama nama-nama di Kedah tu ada, kalau bukan bahasa Kemer pun bahasa yang dekat dengan bahasa Kemer, seperti kita lihat ada Tualang, dia kata Tualang ke Tualang ke Jenan. Jenan tu di sekolah Jenan tu, sekolah Sultan Abdul Halim Jenan tu, Jenan tu bukan dia bahasa Melayu. Dan banyak lagi kalau kita nak tengok. Saya rasa ini satu satu hal yang menarik ya Prof, bila kajian lapangan dibuat oleh Prof ni menemukan beberapa kata, penggunaan kata, dan ia terbukti apabila nama tempat yang seakan sama cuma mungkin dari segi sebutannya itu berbeza mengikut negara. Okey, saya nak balik kepada Prof tentang di Cambodia tadi. Mungkin daripada penyelidikan Prof di masyarakat Melayu Cham ini, bagaimana kehidupan kelompok ini untuk mereka menegakkan identiti mereka di tengah-tengah penduduk pribumi utama di negara itu yang tentunya orang-orang Khmer. Adakah mereka ini masih menuturkan bahasa Melayu, Prof? Tak, orang Khmer tu orang yang memang orang Kemboja asal, macam kita duduk di Semenanjung, dia orang tu bercakap Khmer. Dan 95% penduduk Kemboja tu yang bercakap bahasa Khmer. Jadi orang Melayu ni dia kalau ikut dia punya apa nama paci perbancian, ada dia bubuh sekali orang Melayu satu kumpulan dengan dia kata the Muslims. Dia, India ke Pakistan ke. Jadi sebenarnya mereka tak begitu tahu. Demikian juga di di Vietnam. Jadi mereka di Vietnam tu dia kata macam itulah Muslim dia masuk. Tapi di Vietnam dia ada orang orang campur asal juga, tapi yang bukan Islam, yang tak disebut Melayu. Kerana Melayu Cik Gani, Melayu di Thailand, di Kemboja dan di Vietnam, Melayu sama dengan Islam. Melayu equal Islam. Di ketiga-tiga negara itu, mereka kata, saya selalu tanya buat mereka. Tanya di Thailand, saya tanya seorang producer filem yang yang sangat apa berjaya lah. Dia tu, dia bukan nama nama Siam, tapi dia juga ada nama Islam. Dia tu banyak banyak juga mendampingi saya waktu saya buat research tu. Dan saya tanya dia, bagaimana dia, dia memberi definisi, saya, how do you define yourself, family? Kata, ethnically, dari segi etnik, dia Melayu. Dari segi agama, dia Islam. Dari segi bahasa, bahasa dia bahasa Thai. Jadi jadi kalau kita tengok macam tu juga di di Kemboja juga begitu, di kita juga Kemboja. Jadi bagi mereka Melayu mereka ialah ethnically asal mereka Melayu dan mereka beragama Islam. Bahasa tidak campur. Bahkan di Thai mereka bilang bagi, ada orang-orang tak cakap tak Melayu tak kat saya. Dia kata bahasa agama adalah bahasa Melayu dan bahasa Arab. Bahasa dunia adalah bahasa Thai dan bahasa Inggeris, kata dia. Jadi itu mereka punya pedoman. Jadi bila mereka belajar bahasa Melayu, itu kerana mereka nak mempertahankan agama, kepercayaan agama Islam yang ada pada mereka.
Okey, ini satu dapatan yang menarik ya Prof, bagaimana satu sejarah yang panjang yang dipegang oleh komuniti ini ataupun penuntur ini apabila mereka berada di negara yang bukan lagi apa tu bangsa mereka tu majoriti, tapi mereka masih mempertahankan agama itu menggunakan bahasa Melayu dan juga macam Prof kata menggunakan bahasa Arab dan menggunakan bahasa Thai dan Inggeris terhadap bahasa apa bahasa dunia dikatakan. Okey, inilah senario yang berlaku, inilah senario yang berlaku sekarang Prof. Apabila Prof telah menerangkan tentang penyebaran bahasa. Mungkin dari segi kajian-kajian Prof untuk yang kajian yang peringkat yang akan datang Prof. Kita dah melihat perkembangan ini. Apa lagi aspek yang mungkin Prof nak kaji lagi Prof nanti? Oh, saya banyak jawab itu. Banyak kajian seperti ini memang tidak habis-habis. Saya pergi tengok bila saya berada di Thailand dan juga Kemboja dan juga Vietnam. Saya pergi duduk sendiri dengan kalau orang dewan mendamping saya. Duduk sendiri dalam kelas yang mengajar di pondok-pondok lah. Yang mengajar agama. Jadi dia orang nanti bacalah kerukunan yang kitab-kitab kuning hak kita dah lupa dah pun kita ada kitab kuning dulu. Tapi mereka dah cantik dengan canggih sekali. Kemudian kerukunan and then mereka nanti baca dalam bahasa Melayu. Lepas tu ustaz dia tu, cikgu dia tu terjemah pula dalam bahasa Thai. Jadi lepas tu semua bahasa Thai. Di ketiga-tiga negara macam tu. Kemudian saya tanya. Setiap negara saya pergi saya tanya. Setiap madrasah saya pergi saya tanya. Dia kata, saya kata kenapa tak mengajar agama Islam dalam bahasa Thai terus daripada duk terjemah-jemah. Duk terjemah tak habis-habis. Dia kata susah. Kerana, dan saya setuju. Kerana dalam bahasa Thai susah dia kata nak terangkan konsep-konsep yang ada dalam agama Islam ke dalam bahasa Thai, betul juga kan? So dia kata bila dia cakap dia baca dulu bahasa Arabnya, lepas tu baca terjemahannya bahasa Melayu, lepas tu saya duduk semua di tengah, dia duduk terangkan dalam bahasa Thai begini. Oh dia kata lepas tu barulah dia bila dia terang, ini apa dia konsep, misalnya konsep apa, apa Tuhan itu satu, apa maksudnya, dan apa maksud apa nama amanah, apa maksud ihsan, apa dan sebagainya. Dia kata susah kalau nak terangkan terus dalam bahasa Thai konsep-konsep yang ada dalam Islam, kata dia. Oh, okey. Ini satu hal yang sangat menarik juga Prof ya, bagaimana kita menyaksikan ya perubahan masyarakat ya apabila macam saya katakan tadi, apabila mereka berada di, mereka menjadi minoriti di negara yang majoriti bahasa lain, tapi untuk belajar agama itu terpaksa konsep-konsep bahasa yang tidak jelas dalam bahasa Thailand untuk diterjemahkan. Baik, Prof, saya ada komen daripada Puan Nur Musa di sini. Dia komen dekat YouTube sebenarnya. Dia kata di sini, saya baru tahu ada persamaan. Okey, dipaparkan Prof. Saya baru tahu ada persamaan bahasa Kedah. Ada persamaan dengan Khmer. Jadi betullah ikut sejarah orang asal Kedah dari kerajaan lama Vietnam, Indrapura yang kalah. Mungkin Prof dapat komen sikit Prof. Saya ingat salah faham sikit. Saya tidak kata ada persamaan. Di sini tidak ada persamaan dari segi sistem, tidak ada persamaan dari segi struktur, tetapi kata-kata Khmer itu tertabur bumi Kedah. Kerana mungkin orang-orang asli dulu datang, mereka kan tak naik. Mereka tidak ada apa perahu, layar atau apa. Dia ikut jalan daratan. Tentu saja dia ikut Kedah dulu sebelum dia pergi ke mana-mana. Jadi tertaburlah segala jenan, segala nama-nama di Kedah tu, cerok tu, cerok ni dan sebagainya. Perailah itu dari segi kata yang kita pinjam atau kita ambil dari dia. Bukan persamaan.
Nah, Indrapura tu dalam dalam sejarah Champa. Dalam sejarah Champa. Jadi kalau saya pun tak tahu, saya dulu suka baca syair Siti Zubaidah. Dalam dalam syair Siti Zubaidah disebut adanya kembayat negara. Jadi orang kata, tanya kembayat negara tu, dia orang kata itu Champa lah tu. Jadi kalau kita tengok, saya tu kata mana orang kali dan adalah teori-teori dari orang Perancis tentang apa Indrapura dan sebagainya, hal yang seperti itu, bahawa kata mereka di situ dulu ada tempat yang dinamakan Tulasi itu kemudian tapi disebut kawasan tu ada yang kita kata Selasih. Mungkin jadi kawan dulu kan, jadi jadi Selasih itu Selasih, ada tempat nama Selasih. Mungkin itu orang-orang Melayu juga di situ. Saya dari situ saya kurang faham lah. Tapi dari hal okey. Baik Prof, panjang lebar sudah kurang lebih 42 minit. Hari ini kita belajar tentang penyebaran bahasa. Kita melihat perkembangan bahasa di bahasa Melayu khususnya di Thailand, Kemboja dan Vietnam. Kita dapat ilmu baharu hari ini bagaimana mungkin ada persamaan, tetapi Prof mengingatkan kita bahawa ia hanyalah satu kata-kata yang taburan saja kerana tidak mempunyai persamaan dari segi sistem dan struktur. Begitu ya Prof? Ya. Okey. Baiklah, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Prof atas perkongsian. Mungkin sebelum kita tamatkan, Prof ada pesanan kepada pelayar kita Prof tentang perlunya untuk mereka terus membaca dan mengetahui tentang penyebaran bahasa. Kerana saya begitu terkesan Prof bila Prof cerita tadi tentang di Thailand tu tentang bahasa agama dan bahasa dunia mengukuhkan jati diri mereka. Silakan Prof. Jadi kita ilmu pengetahuan ni tidak ada tuntasnya, ya. Jadi kita harus perhatikan. Bagi saya setiap kali saya lihat sesuatu, macam dulu waktu duduk sekolah dulu taklah kita kira nak dapat periksa dapat A semua kan. Lepas tu jadi kita kena buka mata sikit. Itu saya selalu kata kat student saya, kalau dia orang balik ke Kelantan, Terengganu, tengok. Kerana bagi saya, tiap-tiap perkataan itu ada sejarahnya. Alright? Kalau kita tengok Jenan, orang kata, oh Jenan. So, di Kedah tu, tempat sekolah Sultan Abdul Halim yang kebanyakan lepas kita ada sekolah menengah awal. Ya? Jenan, saya tanya, apa dia Jenan? Kedah Kawi ada Pantai Cenang. Cenang pun di Kemboja ada tempat nama Cenang. Tak tak? Ada Cemur. Cemur tu di Perak ada Cemur. Cemur tu adalah kucing pun. Tak tahulah. Pantai Cenang dan sebagainya. Jadi pasti ada, takkan tahu-tahu jadi macam tu saja. Pasti orang-orang yang datang, orang awal datang ke sini dan mereka duduk buat community di situ. Makanya di Cenang tu, orang Kemboja dulu kalau datang duduk di situ, dan kerana mereka tu orang Melayu, lepas tu Islam pula, jadi mudah mereka berasimilasi orang Melayu. Okay, baik. Tu pandangan Prof. Pesanan Prof kepada kita supaya kita mengkaji, membaca, mengkaji terhadap apa juga yang berada di persekitaran kita kerana ia ada kaitan antara satu sama lain. Baiklah Prof, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak Prof atas perkongsian ilmu hari ini. Alhamdulillah, ramai juga di sini kata terima kasih Prof atas perkongsian ilmu. Puan Musa kata terima kasih. Begitulah, sikit sebanyak ilmu, sikit-sikit kita dapat ilmu untuk kita meneroka lagi ilmu yang luas ini. Bak kata Prof tiada penghujungnya.
Baik, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Haji Asmah Haji Umar atas perkongsian kita pada hari ini, bahasa Melayu dan penyebarannya di daratan Asia Tenggara. InsyaAllah Prof, kalau ada masa kita kongsi lagi ilmu dengan pelayan mereka, yeah, pasti mendahagakan ilmu daripada Prof ini. Baik, sehingga itu sekian sahaja daripada saya, Gani Abu Dewan Bahasa dan Pustaka. InsyaAllah kita bertemu lagi. Selamat tengah hari. Salam Bahasa Jiwa Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.